Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dalam negeri. Berita viral, seorang siswa SMP panjat tiang bendera saat HUT RI terulang lagi. Ya, seorang siswa anak SMP di Gorontalo memanjat tiang bendera saat upacara 17 Agustus. Ya, pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-74 kemerdekaan RI di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo diwarnai aksi heroik seorang siswa SMP yang memanjat tiang bendera. Siswa bernama Rizky Rashid tersebut secara spontan memanjat setelah mengetahui pengait tali yang ada di tiang bendera terlepas. Berkat kesigapan siswa SMP Negeri 1 Dalupi tersebut, pengibaran bendera akhirnya bisa dilanjutkan kembali. Camat Dalupi, Herman Laima, mengatakan aksi tersebut dilakukan secara spontan oleh Rizky saat ia melihat pengait tali yang berada di ujung tiang bendera terlepas. Saat Rizky menaiki tiang bendera tersebut, pasukan pengibar bendera masih tetap berada di tempat mereka masing-masing. Herman menjelaskan jika panitia upacara telah berusaha secara maksimal karena saat latihan semua teknis telah dipersiapkan dengan baik. Ia menambahkan jika menurut pengakuan Rizky, ia melakukan secara spontan. Setelah aksi itu, seluruh peserta upacara memberikan tepuk tangan untuk Rizky. Ya demikian tadi guys, informasi terkini dari Sender TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita-berita terbaru dari Sender TV. See you next time, bye.